medicine that you pull out when people are fighting or to heal division. Beberapa orang berpikir bahwa unity adalah satu obat ketika terjadi perpecahan atau keributan. But it's far more than medicine. It is God's secret weapon of mass acceleration. Tapi saya mau katakan bahwa unity bukan hanya sekedar obat, tetapi unity adalah senjata Tuhan untuk percepatan terjadi. We cry out for revival. Kita berseru dan minta revival. And God cries out for unity. Dan Tuhan bersorak kepada saudara dan berkata, unity. Jesus said, if you only be one. Yesus katakan kalau mereka bisa bersatu itu. He wasn't worried about us getting along. Dia bukannya khawatir bahwa kita saling bermusuhan atau tidak suka satu dengan yang lain. The devil understands unity better than the church. Iblis mungkin mengerti tentang unity lebih daripada gereja. That is why he sows division. Itu sebabnya kenapa iblis seringkali menabur perpecahan dalam gereja. That is why he sows fights and offenses. Dan itu sebabnya kenapa di dalam gereja sering terjadi perkelahian dan juga saling menyakiti. He'll divide the races. Dia memecah belah dengan ras. He divides generations. Dia memecah belah generasi. He divides denominations. Dia memecah belah denominasi. And he laughs. Dan dia tertawakan itu semua. And we think we are doing good because we just start our own thing. Dan kita berpikir bahwa kita melakukan sesuatu yang benar karena kita memulai hal-hal yang kita ingin mulai. But he's not fouling up our friendships. He's fouling up the flow. Tetapi yang dia hancurkan itu bukan persahabatan, tetapi yang dia hambat itu adalah aliran dari urapan itu. That's why we need to be united as a church. Itu sebabnya kenapa kita perlu bersatu sebagai satu gereja. That's why we need to be united as a nation. Kita perlu bersatu sebagai satu bangsa. That's why we need to be united as believers across the body of Christ. Kita perlu bersatu sebagai orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus. The time is totally gone from the screen, so I've got no idea how much time we